Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam morning worship. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita, untuk kita boleh menghadap Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, pagi yang baru. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk damai sejahtera. Terima kasih juga kalau kami boleh beristirahat sepanjang malam dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tiba pagi ini kami mau menaikkan syukur kami, kami sembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus memimpin setiap kami. Memuji, menyembah, mengangkat suara, mengagungkan Dia di pagi hari ini. Memberikan penyembahan kami sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sembah Dia. Mari naikkan syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh datang menyembah-Mu pagi ini, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ooh.
pagi ini. Mari pandang wajahnya, mari datang sama dia, mari berseru kepadanya. Dia yang mendengarmu, dia yang mendengar setiap seruanmu. Kami datang padamu, padamu kami berseru. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik. Bukan dengan kekuatan kami menjalani hari ini, bukan dengan kekuatan kami menjalani hidup kami, semuanya datangnya dari-Mu Tuhan. Kekuatan datangnya dari-Mu. Kami berseru, kami berseru lagi di situ tanganmu bekerja.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Engkau baik, teramat baik, dan sangat baik. Tiada Allah yang sepertimu. Tiada Allah yang sepertimu. Kami bermasmur memujimu, mengagungkan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, ketika kami mengarahkan mata dan pandangan kami kepada Tuhan, ketika hati kami terikat dengan Tuhan, ketika mata kami tertuju kepada-Mu, pertolongan kami nyata, pertolongan kami ada, datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat hadirat. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau merenungkan sedikit firman-Mu, berkati setiap kami. Terima pesan Tuhan pagi ini yang menjadi kekuatan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan akan renungan kita untuk pagi hari ini. Kita ambil di dalam kitab Lukas, sekarang sampai ke pasal yang ketiga. Kita buka Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Nah, setelah Yohanes sudah keluar dari padang gurun dan dia sudah masuk pelayanan kepada bangsa Israel, dia menyerukan pertobatan kepada bangsa itu. Akhirnya banyak orang datang mendengarkan. Lalu mereka berbalik dari segala jalannya dan meminta saran nasihat kepada Yohanes. Baik itu pemungut cukai, tentara, orang-orang meminta nasihat kepada Yohanes apa yang harus mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang sedang membutuhkan nasihat. Banyak orang sedang membutuhkan jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi. Maka tidak banyak yang bisa menemukan jalan keluar atas setiap masalahnya. Tapi firman pagi hari ini berkata bahwa di dalam Injil itu ada nasihat yang dibutuhkan banyak orang. Di dalam Injil, di dalam kabar baik ada nasihat. Kalau kita ingin terima nasihat, pesan-pesan Tuhan untuk bagaimana kita menjalani kehidupan ini, untuk bagaimana kita mengambil keputusan, untuk bagaimana kita hidup, carilah di dalam Injil kebenaran Tuhan. Kita bisa bertanya kepada banyak orang, kita bisa meminta nasihat, kita bisa meminta saran, kita bisa meminta pendapat. Mereka akan berikan. Mereka akan berikan berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang menurut mereka baik untuk kita terima. Tapi tahukah bahwa hidup kita ini, jalan kita ini ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus berjalan, itu firman yang menerangi. Maka kita tidak hanya meminta saran pendapat kepada orang, tapi yang terlebih penting adalah meminta petunjuk dari firman. Apa yang Engkau perintahkan dan nasihatkan untuk aku hari ini berjalan Tuhan? Itu yang harus kita cari. Bukan hanya kita sendiri yang mencari nasihat di dalam Injil kebenaran, tetapi juga kita berperan. Kita memiliki sebuah tanggung jawab. Ketika orang-orang meminta nasihat kepada kita, mungkin meminta saran, meminta pendapat, kita harus memberikan berdasarkan Injil, berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan yang lain, tapi dasarnya adalah kebenaran. Sehingga kita bisa mengarahkan orang untuk menerima nasihat.
kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang meminta nasihat kepada kita. Jangan disia-siakan. Kita percaya di dalam Injil ada kemenangan. Kita percaya di dalam Injil ada jalan keluar. Ada kabar baik yang dunia sedang butuhkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberikan nasihat kepada orang lain, biar itu terambil dalam Injil-Mu, sehingga Injil itu menjadi jalan keluar, Injil itu menjadi jawaban, Injil kabar baik bisa diberitakan kepada setiap orang. Kalau dunia sedang membutuhkan kabar baik, kami menjadi pembawa-pembawa kabar baik-Mu Tuhan, memberitakan kabar baik kepada semua orang. Yang letih lesu beban berat mendapat kekuatan baru, biar mereka juga tahu di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada jalan keluar, di dalam Yesus ada kemenangan yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih beri kami keberanian untuk memberitakan Injil di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, 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 Yesus, Jesus, kami percaya Kau hadir di setiap langkah kami, menyertai hidup kami. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Kami siap berjalan di dalam anugerah demi anugerah-Mu Tuhan. Kami membawa dampak kemanapun kami pergi, kemanapun kami beraktivitas hari ini Tuhan menyertai. Di dalam mulut kami ada kuasa-Mu Tuhan. Di dalam mulut kami memberitakan kabar baik, sukacita kepada banyak orang, sehingga mereka yang membutuhkan jalan keluar, mereka yang membutuhkan nasihat, kami memberikannya berdasarkan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam Injil ada kekuatan. Karena kami tahu di dalam Injil ada pengharapan. Karena kami tahu Tuhan kabar baik itu dinantikan oleh banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan yang baru mengalir atas setiap kami. Keberanian untuk berkata-kata sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami hidup di dalam anugerah perkenanan Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini dalam penyertaan Tuhan, kami yang bekerja Tuhan buat berhasil. Kami semuanya mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan kami siap berjalan hari ini bersama dengan Tuhan di dalam penyertaan dan Roh Kudus memimpin hidup kami,
membawa kami kepada seluruh kebenaran dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap di dalam penyertaan Tuhan. Dan jangan lewatkan setiap kesempatan. Kalau ada kesempatan untuk memberikan nasihat, memberitakan Injil, beritakan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.